ya harus lockdown dulu, sementara di Jakarta tidak. Nah orang akan terus berbondong-bondong ke sana. Jadi tadi juga sepakat dengan Pak Wakil Wali Kota Bogor bahwa kita dorong dulu deh epicentrumnya untuk melakukan lockdown, setelah itu baru kita berpikir untuk dan mengatur strategi untuk kemudian kita melakukan hal yang sama, walaupun mungkin tidak seperti Jakarta ya, tapi minimal kita menjaga pintu-pintu masuk yang memang punya potensi yang besar untuk wabah ini masuk ke Kabupaten Bogor maupun ke Kota Bogor. Dan Kota Bogor pada prinsipnya juga siap aja, intinya kalau memang kita harus melakukan langkah-langkah lockdown, kita terapkan ada beberapa skenario. Skenario yang pertama adalah melakukan pemetaan dari zona-zona mana saja yang akan dilakukan lockdown, baik lockdown penuh maupun lockdown secara lokal. Nah, yang pertama kita tentu harus memikirkan secara lebih menyeluruh ya, artinya kalau memang lockdown ya lockdown keseluruhan, tetapi kemudian ada juga zona yang kedua dan zona ketiga dan atau namanya bukan zona istilahnya cluster lah, kalau cluster takutnya yang ring ya, jadi ada ring 1, ring 2, ring 3 dan ring 4, itu yang kita persiapkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.